Hey semuanya, ini adalah video pertama yang akan kalian lihat di kedua sih setelah teaser video yang kalian lihat di channel vlogs gua. Gua mau ngejelasin sebenarnya apa sih yang gua tawarkan, apa sih yang gua kasih di channel ini buat teman-teman semua gitu. Kayak sebenarnya pertanyaannya tuh banyak dari kalian. Apa sih vlogs itu? Vlogging tuh apa sih? Ngevlog itu apa sih? Gua vlog, bukan. Vlogs itu adalah vlog itu gua udah nyari juga di Wikipedia, di berbagai gua udah googling juga. Kalau didefinisikan itu video blog atau video log, bisa dua itu. Intinya adalah kita self filming atau merekam diri sendiri dan melakukan sesuatu bebas. Tapi yang gua lakukan di sini adalah self filming dengan kamera di tangan kita, dan kita benar-benar ngajak orang untuk masuk ke kehidupan kita. Tujuan gue vlogging sebenarnya simply because gue pengen banget teman-teman adorable dan teman-teman siapapun itu, teman-teman gue, bisa ngikutin kehidupan gue tanpa harus ikut langsung sama gue. Gue juga bisa kasih semua updatean apa yang gue lakuin. Gue bisa ngasih gambaran keseharian gue secara real langsung, jadi teman-teman semua bisa ngikutin langsung. Dan supaya teman-teman bisa ngelihat gue tuh nggak cuman sebagai penyanyi, nggak cuman ngelihat gue sebagai musisi, seniman atau apapun, cuman gue pengen teman-teman semua ngelihat kehidupan pribadi gue kayak gimana gue ngejalanin hidup, gimana gue berinteraksi sama orang, gimana gue ke panitia, gimana gue ke adik-adik gue, saudara-saudara gue, adik kakak gue, semuanya lah, tim produksi gue. Jadi ya gitulah kira-kira. Orang-orang yang akan ada di vlogs gue itu adalah orang-orang yang bersentuhan langsung dengan gue. Maksudnya berinteraksi langsung dengan gue, kayak gue lagi event, terus abis itu ada orang yang panitianya, mungkin gue akan ngajak ngobrol panitianya. Dan yang pasti orang sekeliling gue tuh pasti kena semua. Kayak manajer gue, Mas Wisnu. Terus ada tim produksi gue, ada Untung, ada Ceki, ada Bim-Bim, ada segala macam, player-player, Bani, Ade, ada Cesar, macam-macam, semua orang pasti bakal kena. Dan kita senatural mungkin, jadi nggak ada yang ditutup-tutupin dari kita. Yang jelek-jelek juga ada dari gue, jadi gue nggak cuma nampilin sesuatu yang indah buat kalian lihat, gue juga nampilin sesuatu yang dua sisi yang berbeda, ada sisi baik dan sisi yang manusia gitu. Gue gak bilang jahat atau buruk atau apapun, cuman gue bilang itu adalah sisi manusia dari seorang Adera gitu. Vlogs gue itu akan gue upload setiap seminggu sekali. Mungkin awal-awal seminggu dua kali, tapi minimal itu seminggu sekali, atau malah mungkin ujung-ujungnya setiap hari. Apa ya, gue nggak mengharapkan apa-apa sih sebenarnya. Yang gue harapkan dari vlogs ini ya supaya teman-teman itu bisa ngelihat gue dari bener-bener dari keseharian gue dan gimana gue hidup gitu loh. Jadi mudah-mudahan sih bisa ngebantu dalam memperkenalkan gue sebagai seorang Adera yang gue adalah manusia biasa aja. Kalau disensor tuh sebenarnya gue biar lebih sopan, biar lebih bisa diterima sama semua orang. Karena gue bergaul di lingkungan yang nyantai banget, dan pasti gue tahu banget kehidupan lo semua juga nggak pasti lurus-lurus aja. Gue kayak gue bilang tadi, gue nampilin semua sisi dari kehidupan gue, dari sisi baik, sisi buruk, sisi apalagi sih adanya sisi. Iya, pokoknya sisi-sisinya gue kasih semua. Nggak cuman yang baik-baik doang. Cuman kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang harusnya lebih enak didengar, itu akhirnya gue sensor. Atau misalnya ada merek juga, atau misalnya ceplosan nyebut nama orang yang harusnya nggak disebut. Biasanya anak-anak kan kalau sesama tim tuh bercandanya udah nggak jelas kemana-mana gitu. Banyak sebenarnya hal-hal yang gue berani untuk mengungkapkan, berani untuk nggak gue sensor gitu. Cuman alangkah baiknya karena yang nonton juga bisa semua orang gitu. Jadi gue pengen lebih sopan aja videonya. Hmm.
rencananya gue pengennya vlogging ini atau ngevlog ini sampai gue nggak bisa ngevlog lagi, atau mungkin ada teknologi baru nantinya, teknologi apalah. Ini adalah starting point gue di mana gue ngasih tahu kehidupan pribadi gue. Diam. Selain vlogs, gue ada video-video macam-macam. Jadi isi dari channel ini ya, channel Adera Vlogs ini, nanti akan website gue akan gue rilis adera.tv. Ini seperti teman-teman lihat di atas ini, adera.tv. Nanti akan gue rilis, cuman sekarang belum aktif emang. Isinya akan ada vlogs gue, kayak tadi walking journal, gimana teman-teman semua bisa ngikutin kehidupan gue. Yang kedua ada games, itu ada yang kita nonton film horor bareng-bareng. Terus ada juga games kayak kita main bola bareng atau main apalah, main apa gitu bareng-bareng, ngumpul bareng teman-teman, main di wahana-wahana apa gitu. Terus yang ketiga ada juga social eksperimen. Gue pengen semua social eksperimen itu gak ada yang mengganggu orang. Gue pengennya semua social eksperimen gue itu bikin orang senyum, ketawa, atau pokoknya menyenangkan hatinya dia. Gue pengen banget supaya dengan adanya channel ini, dengan adanya video ini, dan video-video selanjutnya, kita semua bisa saling berbagi dalam hal apapun, dan bisa berbagi hal-hal positif yang teman-teman lo semua yang lagi down, yang lagi sedih banget, yang abis diputusin sama pacarnya, diputusin sama selingkuhannya, sama selingkuhannya satu lagi, sama sekarang. Pokoknya kita harus berbagi kebahagiaan sama orang lain, karena sejujurnya ini bukan bullshit, bukan sesuatu yang bohong atau klise. Menurut gue kebahagiaan itu adalah sumber energi dari kehidupan kita, benar-benar sumber energi dari kehidupan kita, dan kita harus mempertahankan diri kita untuk tetap bahagia. Jadi masukan dari gue buat teman-teman semua adalah stay happy, stay happy.